Oke guys, berjumpa lagi dengan saya Aristim Tutorial. Di video kali ini saya akan membagikan cara membuat foto menjadi video di APK KeyMaster ya. Nanti untuk hasil videonya kira-kira seperti ini. Nanti akan saya potong-potong ya lagunya untuk menghindari copyright. Nanti teman-teman bisa cek full musiknya di story YouTube saya atau di IG saya ya. Sudah saya upload di IG dan di sana banyak yang request juga, makanya sekarang akan saya buatkan tutornya. Teman-teman bisa cek dulu nanti. Oke, jika sudah nanti kita akan memakai APK tambahan dari efek bleaching ya. Oke, jika sudah teman-teman bisa download dulu file tanda project yang sudah saya siapkan di kolom komentar. Teman-teman bisa download lalu teman-teman buka di manager file ya. Teman-teman buka, jangan diklik, buka saja lalu teman-teman bisa pindah ke memori telepon. Lalu cari folder yang namanya KeyMaster ya, lalu teman-teman bisa buka. Lalu teman-teman bisa cari folder yang namanya project ya. Jika sudah teman-teman bisa pindah di folder project itu, nanti akan muncul di sini ya file tanda projectnya yang sudah teman-teman download tadi. Nah seperti ini. Oke, jika sudah teman-teman siapkan foto-fotonya, di sini teman-teman bisa pergi ke pengaturan lalu penyuntingan. Teman-teman bisa ubah durasinya menjadi 0,3 ya, lalu checklist tambahkan satu foto. Nah seperti ini. Lalu untuk lagunya ini geser saja. Lalu teman-teman bisa pergi ke pengaturan lagi, geser durasinya menjadi 0,4 ya sekarang. Lalu teman-teman bisa tambahkan foto sampai di durasi tanda selanjutnya nanti. Nah sampai di tanda itu. Nah sampai di detik 04.293 ya. Lalu di sini teman-teman bisa tambahkan 3 foto lagi. Nah tambahkan 3 foto lalu teman-teman bisa zoom saja seperti ini. Lalu teman-teman bisa paskan ke tanda yang sudah ada seperti ini ya. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Jika sudah di sini kita langsung saja menambahkan efeknya. Untuk yang ini teman-teman bisa memakai efek yang dari APK Bleaching ya. Yang itu yang sweetlist ini teman-teman bisa tambahkan yang nomor 5. Nah seperti ini, tambahkan ke semuanya ya. Nah jika teman-teman belum punya efeknya, teman-teman bisa tambahkan dulu di APK Bleaching ya. Nah yang nomor 5 tambahkan sampai di akhir foto ini, tempatnya tanda ini. Nah tambahkan yang nomor 5. Jika sudah yang di dalam tanda ini, teman-teman bisa variasikan pakai animation ya. In animation yang ini ya, tambahkan yang ke kiri dulu, nah seperti ini, lalu balas ke atas pojok kanan atas, in animation juga. Nah yang ini ke atas, lalu ke bawah pojok kanan sekarang. Paham ya di sini teman-teman? Nah seperti ini. Jika sudah teman-teman tambahkan foto lagi sampai di detik berikutnya ini, sampai di tanda berikutnya yang ini 076 berapa itu tadi. Nah tambahkan saja fotonya. Nah tambahkan sampai di detik berikutnya itu, tanda yang berikutnya. Nah yang barusan itu sama ya, yang ini teman-teman bisa tambahkan sweetlist juga yang nomor 5 ya, efeknya yang ke depan. Jika sudah teman-teman bisa pergi ke penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,2 ya sekarang. Nah seperti ini. Jika sudah teman-teman bisa tambahkan fotonya sampai di tanda berikutnya. Nah seperti ini.
sampai di tanda berikutnya itu. Nah, itu. Nah, jika sudah yang foto yang barusan ini, teman-teman bisa tambahkan efek yang efek sweetlist juga ya di sini, tapi yang ke belakang. Nah, tambahkan efek sweetlist yang ke belakang. Nah, tambahkan yang nomor 3 ya sekarang. Tambahkan ke semuanya sampai di durasi ini. Tambahkan yang nomor 3 yang ke belakang. Paham ya di sini? Akan saya jelaskan langsung saja sweet apa efeknya yang nomor 3. Nah, ini. Jika sudah teman-teman pergi pengaturan lagi, ubah durasi menjadi 0,1 ya. Nah, seperti ini. Jika sudah tambahkan fotonya sampai di durasi tanda berikutnya. Nah, seperti ini. Tambahkan saja. Nah, sampai di tanda berikutnya itu. Nah, yang ini. Untuk yang detik 0,1 ini, teman-teman bisa tambahkan yang sweetlist juga ya, yang nomor 1 sekarang ke depan. Yang nomor 1. Nah, sekarang ke depan ya. Tambahkan ke semuanya yang di detik 0,1 barusan. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah teman-teman pergi ke langkah selanjutnya di sini. Nah, kita akan masuk di bagian ref ya sekarang. Teman-teman di sini cukup tambahkan fotonya saja, lalu teman-teman bisa geser-geser, paskan ke tanda yang sudah ada ya, seperti ini. Tambahkan saja foto-fotonya, lalu teman-teman bisa geser di tanda yang sudah ada. Nah, yang ini. Jika fotonya kurang, teman-teman bisa tambahkan saja nanti. Nah, seperti ini. Tambahkan saja. Jika fotonya kurang, teman-teman bisa tambahkan saja nanti. Nah, tambahkan seperti ini. Nah, lalu teman-teman bisa zoom seperti ini. Lalu teman-teman bisa tambah geser fotonya seperti ini ya. Nah, paskan ke tanda yang sudah ada. Kita masuk di bagian ref sampai di akhir video, sampai di akhir lagu nanti ya. Nah, geser-geser saja seperti ini. Teman-teman bisa geser dulu. Oke, jika sudah teman-teman tambahkan fotonya di bagian ref, lalu teman-teman bisa geser-geser ke tanda yang sudah ada seperti ini sampai di akhir lagu. Teman-teman pergi ke durasi 13.150 ya di sini. Untuk fotonya teman-teman bisa balikkan seperti ini yang di bagian belakang ini. Nah, yang tadinya ke kiri sekarang teman-teman bisa balikkan ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Sampai di durasi ini ya, 14.963 sampai di masuk bagian bass. Nah, sekarang kita akan membahas transisinya ya di sini. Di sini yang teman-teman perlu ingat itu adalah bagian bass sama drum ya. Kita play. Nah, itu ada bagian drum sama bass. Yang di bagian bass teman-teman bisa tambahkan transisi ini ya, retrospection teman-teman bisa tambahkan. Nah, yang ini jika belum punya teman-teman bisa dapatkan lainnya di situ. Teman-teman yang di bagian bass teman-teman bisa tambahkan yang ini nomor 3 ya. Nah, biar ada efek ke belakangnya nanti yang di bagian bass. Nah, seperti ini. Nah, lalu yang di bagian drum teman-teman bisa tambahkan sama ya, yang retrospection juga. Tapi yang ke depan ya sekarang, yang nomor 4. Nah, seperti ini. Yang di bagian drum. Nah, lalu teman-teman bisa paskan ke tanda yang sudah ada. Nah, teman-teman bisa tambahkan dulu sampai di akhir lagu yang bagian ref ini ya. Coba teman-teman dengarkan yang di bagian bass sama drum. Nah, itu kan ada yang bagian bass sama drum. Lalu teman-teman bisa geser seperti ini. Tambahkan sampai di akhir lagu ya. Yang di bagian bass teman-teman bisa tambahkan yang transisi retrospection yang nomor 3 yang ke belakang. Lalu yang di bagian drum teman-teman bisa tambahkan efek transisi yang nomor 4 yang ke depan ya, yang di bagian drum.
tambahkan ke semuanya sampai di akhir lagu. Oke, jika sudah teman-teman tambahkan efek transisi, lalu kita akan membahas efeknya yang di bagian ref ini ya. Untuk efeknya di sini saya memakai efek dari APK Beatsing ya. Teman-teman cukup lihat saja efek-efek di video setelah ini. Teman-teman bisa lihat efeknya, lalu teman-teman bisa tambahkan dari sini ya. Dari sini, dari detik ini ya, 13.150. Teman-teman bisa lihat video setelah ini, lalu teman-teman bisa tambahkan dari detik 13.150. Akan saya sediakan videonya, lalu teman-teman bisa tambahkan sampai di akhir lagu. Jika saya jelaskan satu-satu nanti akan kepanjangan, jadi teman-teman cukup lihat saja efeknya, lalu tambahkan satu persatu dari foto ini. Oke, teman-teman bisa lihat dulu di sini. Oke, jika sudah teman-teman tambahkan efeknya seperti yang di video barusan, teman-teman pergi ke awal video ya, awal foto. Teman-teman bisa tambahkan efek sekarang, tambahkan yang chromatic bleed ya. Nah, yang ini. Untuk pengaturannya teman-teman bisa ubah seperti ini. Untuk stripnya teman-teman bisa ubah menjadi satu saja. Untuk kualitinya teman-teman bisa tambahkan 10 ya, jika sudah checklist saja. Lalu teman-teman bisa geser sampai di durasi 14.334 ya. Lalu jika sudah checklist saja, lalu teman-teman bisa tambahkan efek lagi, full screen kan saja. Efek yang ini ya, yang mirek ini ya. Jika teman-teman belum punya, dapatkan lainnya di sini nanti. Jika sudah teman-teman geser sama di sini, geser sampai di durasi 14.334. Lalu untuk pengaturannya teman-teman, modenya cukup satu saja, speednya 3, stringnya 1 ya. Teman-teman bisa lakukan caranya seperti ini saja. Oke, jika sudah kita akan membahas lapisan selanjutnya di sini. Lalu untuk fotonya teman-teman bisa tambahkan lapisan ya di sini. Nah, seperti ini. Ini adalah lapisan. Teman-teman cukup klik saja fotonya seperti ini. Nah, lalu klik yang bagian ini. Teman-teman bisa tambahkan lapisan ini ya.
Nah, seperti ini teman-teman bisa full screen-kan saja seperti teman-teman ini. Yang bagian ini teman-teman bisa tambahkan lapisan. Jika sudah full screen-kan saja, lalu teman-teman bisa klik opasitas ya. Lalu untuk ininya teman-teman bisa geser ke 44 agar ada transparannya nanti. Nah, seperti ini. Jika sudah, ceklis saja di sini. Nah, tambahkan di tengah-tengahnya foto yang 4 ini ya. Nah, ini juga teman-teman bisa tambahkan. Sama di sini ya efeknya. Tidak ada efeknya sama sekali, cuma teman-teman bisa turunkan untuk alfa opasitasnya. Lalu teman-teman bisa tambahkan lapisan lagi analog slit ya untuk efeknya yang di bagian ini. Nah, seperti ini. Sampai di foto yang ini detik 14.334. Nah, teman-teman bisa tambahkan yang analog slit setelah teman-teman tambahkan efek lapisan tadi. Untuk angle-nya teman-teman bisa tambahkan 45, speed-nya 10, untuk distance-nya 15. Jika sudah checklist, kita ke langkah selanjutnya ya di sini. Nanti kira-kira jadinya akan seperti ini yang di bagian ini. Nah, kita akan masuk membahas yang di bagian bass sama drum ya lapisannya. Nah, seperti ini. Ini jujur saja ada lapisannya semuanya ya fotonya ini. Nah, seperti ini. Ini ada lapisannya semua. Kita akan bahas satu-satu. Teman-teman bisa tambahkan lapisan untuk animasinya, teman-teman bisa tambahkan animasi keseluruhan. Teman-teman bisa tambahkan yang melayang ya di sini yang di bagian bass dulu di sini. Untuk animasi keseluruhannya teman-teman bisa tambahkan animasi melayang. Nah, jika sudah teman-teman bisa tambahkan animasi keluar yang memudar ya untuk yang di bagian bass. Untuk animasi masuknya tidak ada ya. Lalu teman-teman bisa potong saja sampai di kira-kira seperti ini, jangan sampai full ke semuanya seperti ini ya. Nanti jadinya akan seperti ini. Jadi ada efek getarnya yang di bagian bass. Oke, paham ya di sini. Tambahkan lapisan animasi keseluruhannya, tambahkan yang melayang. Jika sudah animasi keluarnya, teman-teman bisa tambahkan yang memudar. Untuk full, lalu teman-teman bisa full screen-kan saja untuk animasinya, apa lapisannya. Itu yang di bagian bass ya, lakukan semuanya sampai di akhir lagu. Nah, jika sudah kita masuk yang di bagian drum ya di sini. Nah, yang ini. Tambahkan lapisan juga di sini. Untuk animasi masuknya di bagian drum ini teman-teman bisa tambahkan yang jatuhkan ya. Lalu tambahkan animasi keseluruhan yang denyut. Lalu untuk animasi keluarnya tidak ada ya di sini. Teman-teman bisa kombinasikan sendiri nanti. Nah, atau teman-teman bisa tambahkan yang di bagian drum animasi keseluruhan yang kering ya. Untuk yang di bagian melodi cepat nanti yang di bagian ini. Nah, yang itu. Teman-teman bisa tambahkan animasi keseluruhan yang dering. Untuk animasi keluarnya teman-teman bisa tambahkan tidak ada ya di sini. Lalu full screen-kan saja. Nanti kira-kira jadinya seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu semuanya ya, nanti sampai di akhir lagu teman-teman bisa tambahkan lapisan semuanya seperti itu, lalu full screen-kan saja. Yang di bagian bass teman-teman tambahkan yang jatuhkan ya di sini. Animasi keseluruhannya tambahkan yang denyut. Animasi keluarnya tidak ada yang di bagian bass. Ini kita membahas yang bagian lapisan. Untuk yang bagian drum teman-teman bisa tambahkan lapisan animasi keseluruhan yang dering yang di bagian melodi cepat. Paham ya di sini teman-teman bisa lakukan saja. Untuk partikelnya nanti teman-teman bisa download saja partikel apinya, ini sudah saya sediakan di link deskripsi. Lalu teman-teman bisa tambahkan. Oke. Jika sudah teman-teman bisa langsung export saja lalu save. Untuk ukurannya terserah teman-teman saja.
Oke, semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, comment, and share ya pastinya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sukses selalu.